Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang terlibat dalam pengamanan Pambula antara Sleman dan Persik Kediri, di mana pertandingan berjalan dengan kondusif. Semua stakeholder di sini yang terlibat, baik TNI, Disub, Satpol PP, dan dari Panpel juga, dari rekan-rekan elemen supporter, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga tetapi masih ada di sini, kita amankan sejumlah 71 orang, di mana ada yang terlibat menggunakan minuman keras maupun dari supporter tamu. Untuk dari pemakai atau yang menggunakan minuman keras, kita lakukan pembinaan secara khusus, dan untuk supporter tamu kita kembalikan, karena memang dalam peraturan FIFA untuk Liga 1 masih belum boleh menggunakan ataupun tamu supporter yang ikut menonton dalam pertandingan tersebut. Dan untuk personel pengamannya berapa diturunkan? Untuk keseluruhan gabungan total sekitar 630 personel gabungan keseluruhannya. Dan terkait yang video viral tadi, dan yang bagi minuman di jalan tadi, dan tindakan dari kepolisian gimana, dan? Untuk berkaitan dengan video viral, di mana di situ ada dua mobil yang berbagi minuman keras yang sempat viral, untuk Polresta Surakarta sudah mengamankan dan memberikan tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, dan terima kasih, dan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih.